Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, Jarkin Changyun. Hari ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara tindak lanjut setelah kita punya pohon durian, khususnya sudah dilakukan berbagai macam cara agar mau berbuah, mau berbunga dan berbuah pada saatnya. Namun apabila sudah pada titik waktu kita menanti belum kelihatan tanda-tanda akan berbunga dan berbuah, kita selaku petani jangan sampai putus asa. Kita tetap wajib ikhtiar, ya, ikhtiar lanjutan adalah nanti setelah sudah diproning, sudah disemprot dengan berbagai macam pupuk agar berbunga dan berbuah, belum berbunga dan berbuah, solusi lanjutannya adalah dikerat, ya, dikerat batangnya melingkar. Setelah itu disemprot kembali dengan komponen yang bisa merangsang bunga dan buah. Jadi kita tetap wajib ikhtiar, saudara-saudara, agar kita semua ini nanti berkebun, bertani ini menghasilkan hasil. Artinya kita berkebun, menanam pohon buah khususnya durian ini menjadi maderah, masa depan cerah. Oke, ikuti selanjutnya sesi ini. Ini saudara-saudaraku para petani, ya, yang saya cintai, saya banggakan. Ini pohon durian saya, ini sudah diproning, ini sudah diproning, sudah menjadi bersih. Ranting-ranting utama saja yang kita pertahankan ini seperti ini, ya. Pada saatnya nanti diharapkan kalau sudah diproning, sudah dipupuk perangsang bunga, nanti di daerah sini ini akan muncul calon-calon bunga ini di sini, di batang-batang yang besar ini. Jadi yang kecil-kecil kita sudah bersihkan ranting-rantingnya, semuanya ini sudah bersih, ini termasuk batang utama kita pelihara. Nah, ini setelah diproning kemudian dipupuk perangsang bunga, ternyata juga pada saatnya belum berbunga dan belum berbuah, ini masih ada cara tambahan, ya. Cara tambahan, metode tambahan, yaitu dengan cara pohon durian ini dikerat melingkar, ya, melingkar, ya. Kalau ini diameter satu betis, ya, nanti keratannya cukup melingkar 2 cm sampai 3 cm, jangan terlalu lebar karena sifatnya hanya untuk bikin pohon durian ini menjadi stres sementara, dan pada akhirnya nanti akan terangsang daripada nutrisi-nutrisi yang kita gunakan untuk membungakan daripada pohon durian ini. Jadi itulah cara lanjutan setelah diproning, dipupuk, terangsang buah, ternyata belum berhasil, masih ada tambahan. Begitu. Tambahannya yaitu nanti pohon durian ini dikerat melingkar. Jadi setelah kita punya pohon durian, ya, sudah diproning, ranting-ranting yang tidak perlu sudah kita buang, ya. Kemudian setelah diproning, biasanya kan pohonnya tidak sebagus sebelum diproning, artinya daun-daunnya jadi kelihatan jarang. Nah, kemudian setelah diusahakan dengan pupuk perangsang bunga dan buah, kok ternyata lur belum berhasil, ini ditambah dengan cara yang lain. Ini cara yang lain, yaitu kita kerat ini batangnya kurang lebih 2 cm ini, kalau pohon sekitar diameter satu kempol atau satu petis, ini sekitar 2 cm melingkar ini seperti ini. Bisa pakai gergaji atau pakai sabit yang biasa untuk itu ngarit padi, panen padi. Caranya seperti ini nih, kurang lebih 2 cm dikerat melingkar, ya. Terus kulitnya kita sayat seperti ini, kita sayat kambiumnya ini, jangan sampai dibersihkan, cukup kulitnya saja, ya. Istilahnya untuk menambah pohon durian ini menjadi stres, begitu, menjadi stres, insya Allah. Tapi jangan sampai
sampai mati gitu. Biasanya enggak sampai mati kalau kalau hanya sekitar 2 cm. Kita kupas melingkar ya. Kambium tidak perlu dibersihkan secara bersih, cuma dikurangi saja kambiumnya ya. Kambium kita kurangi biar nanti asupan daripada nutrisi itu tidak untuk ke daun saja, tapi pada akhirnya untuk merangsang daripada bunga dan pada akhirnya menjadi buah. Jadi kita melingkar ya. Kalau sudah melingkar, keratan kurang lebih 2 cm. Nanti pada saatnya kita kembali pupuk. Pupuk dengan pupuk perangsang bunga dan buah yang sudah kita praktekkan. Jadi cukup simpel seperti ini. Ya, kurang lebih 2 cm lah. 2 cm atau 2 cm setengah lingkar. Ini pohon durian ya. Bisa di pohon yang lain selain durian. Namanya manggis ya. Para petani, inilah setelah pohon durian dikerat ya, sekitar 2 cm, 2 cm setengah lah. Melingkar melingkari daripada pohon durian ini untuk lanjutan daripada usaha pembungaan atau pembuahan khususnya pohon durian. Ini nanti ini untuk daerah sini memang tidak kambium tidak kita bersihkan secara bersih, hanya mengurangi saja kambiumnya, dikurangi. Sudah melingkar seperti ini, nih melingkar dari pohon durian ini, berarti untuk fase ini cukup. Kalau sudah melingkar ya, kalau sudah melingkar seperti biasa, nanti diulang lagi pohon durian ini kita semprot ya, kita semprot dengan sprayer atau tank semprot bisa sampai ke atas sana ya. Ya, setelah itu kalau sudah semuanya basah daripada semprotan ini, nanti bisa ditambahi dengan cara dikocor. Ini dikocor di bagian bawah ya, melingkar. Ini kebetulan di sampingnya ada semaian atau dederan daripada alpukat ini. Nanti di sekelilingnya kita kocor ya, tambahan untuk nutrisi ke akar dengan dikocor. Jadi dengan cara dua tahapan, pruning kemudian dipupuk, umpamanya kok belum ada tanda-tanda akan berbunga, nanti tambahannya adalah tadi yang sudah di videokan ini, yaitu dengan dipotol ataupun dikerat melingkar kurang lebih 2 cm saja. Setelah itu baru diadakan penyemprotan kembali untuk daripada pohon durian ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita praktekkan bagaimana cara penyemprotannya dan komposisi pupuk apa saja yang akan kita gunakan. Baiklah saudara-saudaraku, para petani yang saya cintai, saya banggakan. Tiba saatnya saya akan membuat ramuan yang sudah tadi saya terangkan. Jadi setelah diproning kok ternyata pohon durian kita belum berbunga, kemudian belum berbuah, padahal sudah dipupuk sedemikian rupa dari berbagai macam unsur, ternyata belum berbunga. Nanti pada saatnya tadi sudah pohon durian saya sudah dilanjutkan dengan cara dikelupas sebagian kulitnya ataupun dipocol kalau orang Jawa ini, jadi dengan 2 cm lebarnya keliling. Terus proses selanjutnya adalah nanti kita menyemprot ataupun mengkocor daripada pohon durian itu. Nah, ramuannya ini saudara-saudaraku, kita sudah siapkan air sekitar 2 liter setengah lah. 2 liter setengah untuk ukuran
sprayer ini kurang 2 liter nanti kita isi. Kalau sudah jadi ramuannya nanti kita semprotkan atau kita kocorkan. Nah, ramuan-ramuannya antara lain adalah yaitu pupuk mutiara 16-16, nanti untuk 2 liter setengah air itu porsinya 1 sendok. Kemudian untuk berikutnya adalah ganda silbe-nya cukup setengah sendok ya, cukup setengah sendok. Kemudian untuk pupuk KNO3 nya yang putih ini nanti 1 sendok ya, 1 sendok ukuran ini, ukuran sendok makan, 1 sendok obat bisa. Kemudian KM4 nya juga 1 sendok ya, KM4 1 sendok. Dan yang terakhir adalah nanti ditan M45 ini nanti cukup setengah sendok. Nanti kita jadikan satu, kita tuh masukkan ke dalam air ini ya, dalam air kandasin juga demikian. Ini setengah sendok ya, jadi setengah sendok. Kemudian KN03 nya 1 sendok makan. Nah, setelah bahan-bahan ramuan ini kita masukkan tadi ke dalam air 2,5 liter, segera kita aduk ya, diaduk ataupun dicampur, bahasa Jawa ini dikupek sampai merata. Nah, kalau sudah merata, sprayer ukuran 2 liter nanti segera kita isikan ya. Kita pakai torong biar nanti tidak tumpah ya. Kita pakai torong seperti ini. Sekitar 2 liter itu isinya. Oke, sekitar 2 liter itu sekitar masih ada 1,5 liter. Kita tutup lur. Nah, kita tutup nih, kita tutup dan kita semprotkan di pohon durian. Saya sudah siap dengan sprayer 2 literan ini untuk segera kita aplikasikan ke pohon durian yang tadi sudah dipotol, sudah dipruning itu, tinggal kita semprotkan ke seluruh batang tubuh daripada pohon durian montong bawor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sampai ke semua daun-daunnya. Kita akan ini dari atas ke bawah ya, biar nanti semuanya kelomoh ya, kelomoh. Ini setelah daun-daun sudah, ini batangnya. Bisa akan itu kena semprot, termasuk ini yang satu ini. Lingkarin ya, dipotol ini. Sedang kita semprot sprayer ini. Mudah-mudahan berjara dengan teknik ini, pohon durian yang sudah usia 4 tahun ini, 4 tahun berjalan, nanti akan bisa berbuah loh. Nah, setelah ini dipandang cukup, tinggal yang ini lingkar pohonnya. Harapannya biar akar-akar itu langsung menyerap daripada ramuan 5 komponen tadi. Nah, seperti ini. Oke, dulur-dulur, mudah kan? Nah, kita manusia tetap wajib ikhtiar, jangan sampai kalah dengan keadaan. Nandur durian suara wae kepriming bingung akhirnya dibabat, jangan. Kita ikhtiar, usaha, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar apabila manusianya mau ikhtiar. Oke lur, sampai di sini saja tutorial singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and comment di channel saya, Jarkin Changyun.